Legend. Hari tu ada pergi satu road tu, road 5 kat Morim. Dia hari tu pun dia pergi. Waktu tinggal di Perak. Dan dia pergi, sekarang dia pergi lagi sekali. Dia pergi gerak ke Saidi nak mari ya? Kenapa? Saidi. Saidi. Saidi yang mana ya? Sidi. Tuan Sidi. Ha. Ya, katanya ke sini. Tapi tak tahu. Apa ada gambar dia tadi? Dah hantar ke dia? Tak. Tadi saya bilang juga, Bema nak sini kan? Salman pun, saya paksa sini Salman. Tak tahu pun. Kita makan sini sampai pagi pun tak tahu. Rumah saja. Esok saja. Jadi Abang Man tahun berapa dulu? Abang Man tahun berapa? 2011 tahun 2018. 2011. Baru 2018 mana? 2018 pergi. Masya Allah. 11 2 2019 sampai. Kemudian berapa orang waktu itu? 3 orang. Oh, yang pakai Jupiter tu? Yang pakai LC. LC apa Jupiter? LC ya? Jupiter ke? LC. Ha, LC ya. Jupiter. LC. Sama dengan Jupiter ya? Yamaha. Jalan yang tiada jalan. Betul. Ha, betul tak? Jalan yang bukan jalan. Kiri kanan tentera. Semua kena kawal lah. Ha? Kena jaga jalan tu. Oh, jalan tu teruk. Tentara teruk bang. Ya. Sangat jelek jalan. Myanmar lah. Myanmar, India. India peringkat awal. Ya. 10 hari di India. 10 hari pertama di India, kita akan lalu Nagaland. Manipur, Dimapur, Kohima. Kohima tu pun Siliguri. Pokoknya sampai Lucknow baru bagus. Ah, sampai Lucknow okey. Baru okey. Siliguri, Guwahati okey. Masih lagi tu. Masuk negeri Bihar. Ya, Bihar. Oh, Bihar. Tu dah orang pakai motor tak pakai aturan. Oh. Jalannya buruk sangat. Bihar ni satu negeri yang paling miskin di India. Ya. Kasihan, makan susah, susah. Dia ke belakang 50 tahun. Saya pernah di pinggir jalan tu beli kopi mereka kan teh ya, teh pakai susu kerbau itu kan. Sama makan yang dibuat dari tepung sama pisang. Saya beli itu macam sekitar 100 rupiah. Saya panggil anak-anak di pinggir-pinggir sawah-sawah itu kan. Naik semua, kita pesta makan susu. Ada di pinggir pemain dan menangis ya, awal datang, bila mereka kecil terus. Sama Balda ini langsung kita ajak makan semuanya. Walaupun saya tak banyak uang kan, tapi saya ajak dia makan. Kita jadi Insya Allah. Dia macam mana? Kita terharu. Jadi terharu. Terbelanja dengan sedih. Kita terharu. Terharu dengan keadaannya. Dia budak-budak kecil ya, macam Balda ni pun. Budak-budak kecil cari makan. Putih najis tai lembu kan. Ya. Tai lembu dia letak atas belakang. Dia ada gangga belakang kan. Ya. Dia untuk dia suka adunkan dengan jerami nak buat dinding rumah. Ya, itu. Dia bikin kayak batu bata. Batu bata bulat-bulat ya. Terjemur kan. Biarlah ni. Nak laku apa sen berapa sangat dia dapat diri. Ya. Untuk makan lah. Sekolah mungkin tak sekolah dia. Tak mungkin sekolah. Saya jalan itu waktu itu tanggal 16. 16 habis Independence Day India. Itu masuk sekolah kan? Dia tak sekolah, berarti dia tak sekolah mungkin. Tak ada biaya mungkin. Susah hidup. Sian lah. Ibu-ibu itu berdorong pendaki, buat jerami, nonton sapi. Ibu-ibu badan kecil-kecil itu buat kayu. Masjid dia pun di Myanmar, di peringkat awal India dia. Yang madrasah yang kecil-kecil kan? Lantai bukan semi pun, tanah gitu. Ya. Rumah pun tanah tu. Di rumah daerah, tanah lantai. Di daerah Nagaland tu. Rumah dari tanah lah. Macam ditumpuk-tumpuk semuanya. Kayak di Mongol. Macam di Mongol kan? Sedih lah kita tengok. Itulah yang Bapak kata. Biar kita ajar diri kita. Bentuk diri kita. Allah didik kita di jalan. Universiti bergerak tu apa cakap macam tu. Ajar kita macam mana nak jaga diri kita dengan orang. Macam mana kita nak sabar. Melatih kesabaran. Melatih kecerdasan kita di jalan, bertemu dengan orang. Tahanan mental itu. Terus satu lagi, seberapa besar bentuk tawakal kita sama Allah.
Yes. Kita tak ada apa-apa itu. Oh, ada lagi. Tak ada lagi yang lain kan? Kita Tuhan. Kita sama Tuhan. Kita sama Tuhan. Itu saja. Tak ada lagi yang diharap. Tak ada. Jalan hanya kita dengan Tuhan kan? Tak ada siapa pun. Ya, yeah, misalnya di Myanmar ya, Om. Di Myanmar. Yeah. Kemudian dimasuk ke awal Pakistan. Yeah, Iran. Ya, ya. Dengan padang pasir, dengan waktu tu sejuk kan? Masa kami ya, masuk sejuk. Ya. Yeah. Masuk sejuk. Minus degree. Jabat Mak lalu terkena minus degree. Yeah. Saji pun ada. Saya di Bumps tu yang kena itu. Di daerah Bumps. Saya kan dari Zahedan. Dari Mirjaya, Zahedan, saya ke atas dulu. Bumps, Kerman, Teheran. Oh, pergi Teheran? Iya. Oh, kawan tak pergi Teheran. Jadi pergi Teheran, saya naik pesawat dari Kerman. Eh, itu, ajari. Tak boleh sama embassy saya, kan? Ini motor taruh di Kerman saja, dijemput pakai pesawat sama ambassador saya, duta besar Indonesia, ya, jemput ke Teheran. Terus ke Isfahan diundang sama universitas di sana kan. Isfahan, saya datang ke Isfahan, terus naik bus Kerman, ambil motor, jalan lagi ke Bandara Abbas. Apa sampai Kerman? Ya, nanti dulu ada. Apa? Apa sampai Kerman? Lalu Kerman? Ya, ya, ya. Kerman lalu. Ya. Lalu Kerman. Kerman kemudian Haji Abad kan, Haji Abad Bandara Abbas. Baru seberang ke Sarja. Om dulu seberang dari mana? Bandar Abbas juga? Bandar Abbas. Sama ya? Ke Sarja kan? Sarja. Bandar Abbas saja. Tapi saya banyak keajaiban. Jadi Bandar Abbas itu tak keluar uang sama sekali. Gara-garanya saya habis minyak. Oh. Habis minyak di sebelum Bandar Abbas sekitar 60 kilo. Malam jam 11 malam sama Balda. Itu ke highway kan? Tidak mungkin orang berhenti kan? Terus saja sama Allah. Parkir motor pinggir jalan itu. Ambil sleeping bag. Kami tidur di atas motor sama Balda. Bungkus sleeping bag, dingin kan? Dah tidur sama Balda. 2 jam ada yang bangunkan saya. Orang pakai mobil sedan warna putih kan? Bilang, kamu kenapa? Minyak saya habis. Terus apa usaha? Tak ada. Saya sudah berusaha, tak ada. Dekat mobil tak ada yang berhenti. Berdoa sama Allah sudah. Tunggu hasil saja. Ya dah, saya hasilnya doa-doa kamu. Dia pergi ke Bandar Abbas, kemudian beli minyak untuk saya. Sampai di situ, kamu mau kemana? Dia mau ke Sarja seberang dengan anak kamu ya. Ikuti saya. Saya ikut dia, sampailah di penginapan hotel di Bandar Abbas. Dia suruh, ajak naik anak kamu dulu, barang kamu. Biasa tunggu barang kamu sini. Saya naik ke atas, taruh barang-barang sama dia. Dia tidur kan, taruh di kamar. Saya turun lagi, orang itu tak ada lagi. Saya tanya mau bayar, sudah dibayar orang tadi untuk 3 hari gitu. Sampai tunggu itu. Itu hari Rabu, sampai Sabtu sudah dibayar. Sampai Jumat sudah dibayar sama dia. Saya seberang hari Sabtu kan. Nah, pagi-pagi datang lagi taksi gitu kan. Di situ, Pak ada yang cari. Siapa itu kan, bapak suruh ke tempat dia. Ke tempat, tahunya dia yang tolong tadi. Dijamu saya makan sarapan, diajak keliling Bandar Abbas. Sampai diantar penyeberangan, dia yang bayar semuanya. Sampai di Sarja begitu juga, paman. Sampai di Sarja itu, begitu turun, dikawal polisi ke imigrasi kan. Kemudian urus paspor, itu urus dokumen motor kan. Karena gak lama, datang orang Pakistan. Saya sudah lihat kamu di Facebook di ini, gitu kan. Kamu duduk sini saja. Saya yang urus semuanya, kamu duduk sini saja sama anak kamu, jaga anakmu baik-baik. Urus dia semuanya. Mungkin ada 4 jam dia urus satu urus itu, bisa tidur bisa apa kan? Terus sampai sudah selesai kita tinggal bayar sekitar 60 dirham. Saya bilang, terus yang bayar di sana-sana tadi gimana? Kan lumayan juga, habis mungkin 400 dolar habis kan di situ kan? Nggak, saya tak perlu duit kamu. Doakan saya saja, kamu sampai Mekah nanti doakan saya. Dia orang Lahore. Apa ya? Cuma 60 dirham. Jadi penyeberangan Bandar Abbas ke Sarja itu saya keluar uang cuma 60 dirham saja. Seharusnya hampir 1000 habis. Mau lebih. Iya, 1000 USD itu. Ah ya, 1000 USD. 1000 USD. Saya cuma bayar 60 dirham. Orang Pakistan, tak mau saya foto. Kalau kamu tak mau foto, saya tak mau pergi. Tak mau sampai ke banyak orang kalau ada di dunia ini orang baik seperti kamu. Akhirnya dia mau foto, namanya Edil. Besok ada di buku saya. Jadi luar biasa, itu salah satu saja dari banyak Allah itu datangkan orang-orang yang tidak tahu dari mana. Pertolongan Allah, coba bapak ini pengalaman bapak, tak dijangka. Iya, teman-teman yang sangka. Kita tak jangka, kita tak jangka. Dalam keadaan kita tersepit, dalam keadaan kita, ya Allah, aku dengan kau saja ni ya. So, akan adalah pemudah cara. Masya. Akan ada pemudah cara. Ya, pasti ada. Pasti ada. Pokoknya kalau kita sudah berusaha, kita sudah tertekan, dia, nanti yes, dia Allah hadir. Allah hadir. Sampai kita pulang Om Bob. Balik. Boleh. Segera nih. Balik. Selamat juga Om. Sehat selalu. Antar dia balik nak. Antar keluar. Antar dia balik pergi hostel. Waktu pergi ke awal India tu kan kita dengan jalan, masalah jalan. Jadi kita pun tak tahu suasana
masyarakat setempat apa macam mana. Kita betul-betul berserah pada Allah. So alhamdulillah kita berhenti solat apa, ada orang mari bantu, ada orang siapkan makan. Iya. Apalagi di Pakistan. Oh kalau Pakistan. Sepanjang jalan orang itu Pakistan. Nawar makan. Nawar. Saya pernah Abimat sama Balda dari Lahore ke Sekupura kemudian sampailah di Jagranwala.